Ose nungging di atas kursi, Anya Gradin bikin warganet halu. Selamat datang di terowong artis. Ose nungging di atas kursi, Anya bikin warganet halu. Dilansir dari bolatimes.com, selebgram sekaligus trans angel Anya kerap mencuri perhatian warganet lewat unggahan di akun Instagramnya. Terbaru, Anya Gradin membuat warganet halu berkat potret seksinya melalui akun media sosial Instagramnya pada Senin 31 Mei 2021. Anya Gradin membagikan potret dirinya sedang berada di atas kursi. Dengan tampilan gaya rambut berbeda dari biasanya, Anya membuat warganet heboh. Pasalnya dari 3 foto yang diunggah Anya, salah satunya menunjukkan potret dirinya sedang berpose nungging di atas kursi. Anya sendiri membagikan potret itu untuk mengumumkan bahwa bisnis terbarunya bernama Agel baru saja launching. Kendati demikian, warganet yang melihat postingan Anya sedang berpose seksi tersebut langsung membanjiri kolom komentar. Banyak komentar halu yang dituliskan warganet. Tolong buat kalian semua hargai saya sebagai pacarnya, tulis akun lain. Oh ya udah, kalau maunya di kursi, komentar netizen lain. Kalau udah beres kasih kabar aku jemput, timpal akun lain. Terlepas dari itu, Anya sendiri disebut sudah siap menjadi pendukung wanita Rans Cilegon FC. Hal itu diungkap langsung oleh Chairman Rans Cilegon FC, yakni Raffi Ahmad. Rans Cilegon FC sendiri saat ini sedang bersiap untuk melakukan laga uji melawan klub Liga 1 Arema FC yang rencananya digelar pada Minggu mendatang. Itulah kabar dari Anya Gradin. Bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih sudah nonton.